بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sehingga di malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pertemuan majelis mingguan yang mana majelis ini adalah pertemuan yang penuh keberkahan. Pertemuan yang penuh dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Majlis yang penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini Melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita senantiasa di dalam keridhaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Salawat dan salam kita haturkan kepada pemimpin kita, junjungan kita, suri, lo, suri toladan bagi kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik hamba, sebaik-baik panutan, sebaik-baik orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Maka pantas dan patut bagi kita untuk meniru bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala urusan kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau, kepada keluarga, sahabat, kerabat dan zuriyah beliau sampai hari kiamat dan segala pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami muliakan segala para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad SAW, yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat dan orang tua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua orang tua kita, habaib habaib kita, guru guru kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu taala dan mudah-mudahan Segala urusan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita, hajat dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat akhirat kita diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita tidak lama lagi akan memasuki bulan yang dinanti-nanti. Ya, banyak orang menanti-nanti bulan suci Ramadan. Kapan Ramadan? Malam Sabtu kah, malam Minggu kah, malam Jumat? Orang bertanya-tanya. Artinya apa mereka rindu dengan bulan-bulan suci Ramadan. Orang yang bertanya-tanya tentang Ramadan, "Bip, Ramadan tanggal berapa? Malam apa Ramadan?" menulun ditakunilah, Ramadan puasa mulai tanggal berapa?" "Ulun jawab mulai tanggal 1 Ramadan kita puasa." Bujur kada? Bujur mulai tanggal 1. Cuma tanggal 1-nya itu tak hari apa? Sabtu kah, Minggu Ya. Bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kita bertanya-tanya malam Sabtu kah kita mulai terawih atau malam Minggu kah kita mulai terawih. Kalau kita lihat tanggal kalender, ya kalau tanggal kalender kemarin malam Nisfu Sya'bannya malam Jumat, artinya kalau tanggal 29-nya itu 29 Sya'ban itu adalah tanggal De, tanggal, sem, tangga, uh, tanggal 29 -nya itu hari Jumat kalau tanggal 29 kalau Sa'ban sampai tanggal 29 saja maka Sa'ban hari Jumat malam Sabtunya sudah tanggal 1 Ramadan artinya sudah puasa kita mulai terawih malam Sabtu tapi kalau Hilal kita lihat Rukyah kita nunggu pengumuman dari pemerintah malam Sabtu itu kalau pengumuman pemerintah kada ada hilal, kada kelihatan hilal, ya artinya kita sempurnakan bulan Sya'ban 30 H, 30 hari. Jadi hari Sabtu tanggal 30 artinya malam Minggu bisa jadi kita mulai berterawih. Ya Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah panjangkan umur, Allah kabulkan segala hajat kita. dan mudah-mudahan kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala begitu juga orang tua-orang tua kita ya mudah-mudahan ya mereka diberikan kesehatan panjang umur ya Orang tua kita yang sudah meninggal dunia semoga mereka mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan dan mereka dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Artinya ada lawas lagi kita bulan suci Ramadan. Kita rindu dengan bulan suci Ramadan. Ya tahun-tahun kemarin masih banyak masih ada corona. Ya sekarang ada mamanya Omikron Ya. Ujarnya ada lagi Abikron jar. Ya, tahu bujuran kah? Tapi kita sudah sangat rindu dengan perkumpulan-perkumpulan seperti ini, perkumpulan-perkumpulan tadarus. Ya usahakan kita hidupkan lagi kebiasaan-kebiasaan kita yang dahulu tadarus. Ya sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an banyaknya membaca Al-Qur'an Banyak Al karena di bulan suci Ramadan bahkan Imam Malik, ya, sedina Imam Malik, Malik bin Anas, ya beliau Imam Madhab Malik, ya Maliki. Itu beliau kalau masuk bulan suci Ramadan, beliau aktivitasnya kada mengajar, kada buka kitab hadis, karena beliau ahli hadis, kada buka pelajaran fikih. Ya, sidin memperbanyak daripada mengaji. Karena apa? Karena syahrul Ramadan adalah diunzilah fihil Quran. Bulan suci Ramadhan adalah diturunkannya Al Quran di bulan suci Ramadhan. Ya, Ya, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Setiap kita kepingin dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hendak semua kita menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita salat kita membaca ihdinash shiratal mustaqim. Allah berikan kami jalan petunjuk, jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta alaihim, shiratal mustaqim, jalan yang lurus, petunjuk yang lurus. Setiap hari kita setiap rakaat bukan lima kali kita baca ihdinash shiratal mustaqim setiap rakaat. Salat Maghrib tiga rakaat, setiap rakaatnya wajib membaca Al-Fatihah. Kada imamnya saja, makmumnya juga wajib membaca Al-Fatihah. -al ya. Maksudnya apa? Minta kita hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwasannya Al Quran adalah hudan, ya, petunjuk. Jadi memperbanyak kita membaca Al Al Quran. Jadi Imam Malik beliau memperbanyak membaca Al Quran. Ya, setiap waktu diisi dengan membaca Al Quran. Ya, salat tarawihnya, ya, salat witirnya. Usahakan kalau kita Biasa kita kalau di Hadramaut itu habis sholat raweh, di misalnya di sini sholat raweh, kena dilanggar sebelah kampung kita sholat raweh. Misalnya di sini jam berapa? Jam 8 sholat rawehnya di sebelah kampung sebelah jam 8 lewat seperempat. Kampung sebelahnya lagi jam 8 lewat 30. Sebelahnya lagi bahkan ada sebelahan gang. Ada nah, di sini ada ada langgar, di sebelah ada langgar. Ya, di gang sebelah ada langgar juga. Nah, di sini jam 8.45 e, di sebelah jam setengah 10. Artinya habis sholat terawih di sini bisa sholat terawih lagi di sana. Itu ditarim seperti itu. Ya banyak para ulama-ulama e, dan banyak masyarakat ditarim itu sholat terawihnya bukan sekali semalam. Ya bukan sekali semalam. Bahkan habis dari mas e, dari musola ahlul kisah mereka menunggu lagi di masjid jami sekitar jam 3 malam sholat terawih lagi. Wah kada ada BP di kota bangun di sini. Jangankan di kota bangun Samarinda aja kada ada. Nang kayak itu. Artinya apa? Usahakan kita sholat taraweh. Usahakan 20 rokaat. Minimal itu 20 ro rokaat. Anu BP ada orang 8 rokaat jar. Yang mana yang bujur 20 ke 8. Nah pian sekarang ulun takuni. Pian ulun beri duit 8 juta lawan 20 juta. Pian hendak yang mana? Hah? Handak pasti 20 juta kalau mun ulun 28 juta ulun maunya. Yeah. Artinya apa 20 juta kita maunya? Karena apa? Pahalanya lebih besar 20 rakaat dengan 8 rakaat. Tapi para ulama menyebutkan paling sedikitnya tarawih itu berapa rakaat? Paling sedikitnya tarawih itu 2 rokaat. Tarawih itu paling sedikitnya 2 rakaat. Tapi kalau lebih banyak lebih bah, lebih bagus. Kada boleh kajar 20 lebih, 24 rakaat misalnya, 30 rakaat salat tarawih. Kada apa-apa, kada ada larangan. Iya. Yeah. Hendak 20 kah, hendak 40 kah pian salat tarawih. Kada apa-apa, tapi usahakan setiap malam habis 20 rakaat salat witir 3 rakaat. Kayak bebib ulun hendak salat malam lagi bebek Malam hendak ulun menambah salat witirnya lagi karena maksimal salat witir 11 rakaat maksimal sholat witir 11 11 rakaat. Artinya pian bisa menambah lagi karena di rumah itu 8 rakaat. Kalau kita biasa di Darul Mustafa sampai sekarang kalau di Darul Mustafa itu sholat tarawih 20 rakaat ya kurang lebih satu juz setengah. Ya, mengajinya Habib Umar memimpin itu sekitar satu juz setengah hampir dua juz satu malamnya. Ya. Hampir dua juz. Artinya setelah sholat taraweh, ya sholat witir lagi. Habis sholat witir sudah ke kamar masing-masing. Ada yang mengaji, ada yang berzikir, ada yang bersolawat, ada yang istirahat tidur. Ya nanti jam-jam tiga bangun bubuhannya, bapak sholat lagi, sholat witir delapan rakaat. Artinya apa? Di Darul Mustafa itu khotam sholat tarawehnya. 15 Ramadan khatam satu kali khotam. witirnya satu kali khotam. jadi dua kali khotam. jadi usahakan kita usahakan kalau misalnya di sini kadada DPP di sini yang satu jus Kadada yang satu jus di sini jadi kayak apa biar ulun itu bisa sholatnya satu jus satu malam nah, bisa pian sholat di rumah ya sholat witirnya pian delapan rokaat itu pian bagi ya misalnya seperempat rokaat pertama dan kedua ya kemudian sholat yang keduanya sholat pertama rokat pertama dan kedua seperempatnya lagi karena seperempatnya lagi baru seperempatnya lagi jadi dapat satu juz usahakan terus paling bagus kayak bib sholat membaca Al-Quran paling bagus paling afdolnya membaca Al-Quran itu ketika apa ketika sholat jadi pian sholat ya misalnya Al-Quran ini ya dipingkut seperti ini Bismillahirrahmanirrahim, alif, lam, mim, zalikal, kitabullah, raibabihi, hudallil, muttaqin. Mana lebih bagus hafal dengan membaca Al-Quran? Ulun hafal lebih baik Al-Quran 30 juz. Bahkan 34 juz gin. hafal. Yeah. 30 juz ulun hafal lebih baik. Mana lebih abdul ulun mingkut Al-Quran dengan ulun hafalan ulun? Lebih abdul pian mingkut Al-Quran karena dua kali lipat pian dapat pahalanya. Sudah dapat pahala pian membaca Al-Qur'an dengan hafalan pian dan juga pian mendapatkan pahala dengan memandang kitab suci Al-Qur'an. Kedua pahalanya, sudah pian dapat pahala memandang bisa mendapatkan pahala membaca dengan mengulangi hafalan Al-Qur'an kita. Mungkin kita menghafal Al-Qur'an. Al Artinya apa? paling bagus Paling bagusnya membaca Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran ketika di dalam sholat. Ya. Ya, dengan tadabur ya dengan meresapi daripada bacaan Al-Qur'an kita. Kenapa ulun buka pendidikan bahasa Arab? lebih utamakan pendidikan bahasa Arab karena apa? Karena ketika orang membaca Al-Quran, sedikit banyaknya dia mengerti daripada apa yang dia baca. Ya. Seperti Alif <tuh> Lam Mim Zalikal Kita Bula huda lil Mutakin itu adalah kitab ya yang tidak diragukan lagi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, kalau kita tahu bahasa Arab tapi kalau hafal Quran aja kada tahu bahasa Arab cuma lewat saja seperti itu saja ya yeah. karena Insya Allah ulun hendak buka pendidikan bahasa Arab di kota Bangun cuma masih cari lagi lokasinya masih belum ngomong sama Fairil kita nanti utus guru di sini jadi anak-anak kita bisa belajar bahasa Arab pulang pergi untuk awalnya nanti pulang pergi dulu Pulang pergi dari jam 5 sampai jam 8 malam. Masih cari rumahnya dulu. Kalau kada ada rumah yang dipinjami, kita nyewa rumah kena gesan buka pendidikan bahasa A, bahasa Arab. Kalau ada yang hendak minjami bib di rumah ulun aja pipi. ada karena kamar gesan gurunya. Bermalam di sini tinggal di sini karena buka belajaran di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi penting juga kita belajar bahasa Arab Ya, hudal lil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitab raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Orang yang bertakwa itu apa? Adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Ya, seperti surga, mereka beriman dengan surga. Pernah melihat surga? Kita kada pernah melihat surga. Sesuatu yang tidak terlihat ghaib, sesuatu yang kada nampak. Surga kita tidak pernah melihat surga tapi kita beriman dengan surga. Neraka kita tidak pernah melihat neraka tapi kita beriman dengan neraka. Nabi Muhammad kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad tapi kita beriman dengan Nabi Muhammad, mempercayai tasdik dengan mempercayai dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Muhammad. Kita percaya Isra wal Mi'raj, kada tahu kita kayak apa peristiwa nya tapi ketika ditanya pian beriman percaya dengan Isra Mi'raj, percaya 100% dengan Isra Mi'raj. Ya. Yeah. Tentang Ashab ashabul Fil. Ya, yeah. tentara gajah yang menghancurkan hendak menghancurkan Ka'bah. Percaya kada, percaya kita kejadian itu yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, tarmihim bihijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfim ma'kur. Ya, yang mana Allah hancurkan Allah binasakan ya tentara gajah yang hendak menghancur Ka'bah dilempari dengan bebatuan. Percaya pian kejadian percaya padahal kada pernah hadir kita di dalam peristiwa Ashabul Fil. Ya, tentara gajah yang menyerang tapi kita beriman. Ya, lazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah dan mereka mendirikan salat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena bagi orang yang bertakwa Allah mudahkan segala urusannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhallazina amantaqullahu ya. Wa may yattaqillaha yaja'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah. Tapi kebanyakan orang sekarang minta urusannya mudah dulu, kalau sudah mudah semuanya baru ulun bertakwa. Salah itu. Karena Allah nyatakan wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, takwa dulu. Sudah takwa baru Allah mudahkan segala urusannya. Tapi sebaliknya kebanyakan manusia ke Nabi Pai ulun bertakwa kalau ulun sudah sarang walet ulun hibak dengan sarang walet ya, hanya ulun bertakwa. Artinya kepingin mudah dulu urusannya hanya bertak bertakwa. Tapi Allah nyatakan apa? Wa mayyattaqillah barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya baru Allah mudahkan. Artinya kuncinya segala kesuksesan dunia sampai akhirat adalah dengan jalan bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah muraqabah. Ya, kita senantiasa menghadirkan Allah di setiap waktu. Kita hadir di majelis yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan ini. Kita hadir, kita meyakini, kita meyakini Allah memandang kita, Allah memperhatikan kita. Allah melihat, memantau kita. Ya, kita berkumpul di sini Allah pantau, Allah lihat, Allah perhatikan. Ketika taat kita, kita yakin Allah memandang kita, Allah melihat kita. Ketika kita maksiat, hendak berdusta, astagfirullah. Kada jadi berdusta. Hendak maksiat, astagfirullah kada jadi maksiat. Kenapa? Karena inya merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kan bulan Ramadan, ya, Diwajibkan atas kita berpuasa di bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kita dididik untuk jadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan. Maka kita menjalankan takwa itu di bulan suci Ramadan. Termasuk kita menjalankan takwa kepada Allah itu di bulan suci Ramadan. Apa buktinya beb kita menjalankan takwa? Mumpian puasa siang hari. Ya, jam 12 siang. Ada kawan pian bawakan es kelapa muda. Beb, es kelapa muda nyaman Bipai, manis sudah ini. Tinggal disuruput aja. Segar Bipai, maka panas harinya. Nah, Beb ulun beri pian es kelapa muda. Oh, maaf Maslah, ulun lagi puasa. Kenapa ulun kadang mau minum, kenapa ulun kadang mau nyeruput es kelapa muda siang hari? Karena ulun tahu kalau Allah memperhatikan ulun. Bisa ulun bawa, oh, karena gesan buka puasa kena ulun makannya. Gih, bisa juga Bipai ulun bawa ke kamar. Bisa kada ulun makan sekarang waktu siang tuh di kamar, di dalam kamar sorangan ulun makan sorangan bisa kada? Bisa, tapi ulun meyakini kalau Allah memperhatikan. Ya, muraqabah. Allah senantiasa memantau kita, memperhatikan kita kalau bulan suci Ramadan. Itu hebatnya bulan suci Ro. bulan suci Ramadan. La'allakum katakan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an ya di sini Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan wa'lamu wa ketahuilah ma'asyarul ikhwan sebagai saudara-saudara yasarranallahu wa iyyakum liyusroh ya semoga Allah mudahkan bagi kita segala urusan dan Allah mudahkan bagi kalian juga segala urusan ya Habib Abdullah mengatakan seperti itu artinya kita didoakan oleh beliau di dalam kitabnya Nasaihud wal Wasaya Imaniyah. Beliau mengatakan, "Yassaranallahu, semoga Allah memudahkan kita wa iyyakum dan bagi kalian juga Allah mudahkan segala urusannya." Wa jannibnal usra dan semoga Allah jauhkan dari kita ini kesusahan, kesulitan, semoga Allah jauhkan kesulitan-kesulitan bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. wa Ta'ala, Allah fil wa wal Allah mengampuni semoga kita Allah mengampuni bagi kita semuanya di akhirat dunia diampuni, dunia. Di dunia diampuni di akhirat diam, diampuni. Ketahuilah anna syahr Ramadan syahrul azim. Ketahuilah bahwa bulan Yang adalah bulan yang agung. agung ya wa kedudukan bulan suci Ramadan itu sangatlah agung. Wal manzilatu indallah wa indar rasulih dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ya. Wa huwa Ya, adalah bulan Ramadan adalah pemimpinnya dari semua bulan. Semua bulan itu pemimpinnya bulan suci Ramadan. Ya. Pemimpinnya seminggu hari Jumat. Ya, kalau setahunan pemimpinnya siapa? Bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Nabi Muhammad berdoa apa? Wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, Allah uh, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Sampaikan Nabi Muhammad saja ingin disampaikan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat agung di sisi Allah, yang sangat agung di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita samakan Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini. Jangan disamakan. Ya, yeah. usahakan kita Ramadan ini harus lebih baik dari Ramadan yang tahun lalu. Tahun lalu ulun khotam satu kali, tahun ini harus dua kali khotam. Tahun kemarin kada pernah ngaji, tahun ini harus khotam satu kali. Jangan anu tadarus saja khotamnya. Baca sendiri pian khotam sendiri bisa usahakan. Tapi paling bagus membaca Al-Qur'an itu ketika salat dan yang kedua adalah di saat tadarus. Tadarus. Ulun baca, sidin mendengarkan. Habis sidin mendengarkan, sidin baca, ulun mendengarkan. Jangan tadarus, orang kawan mengaji, pegang mic, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Kawannya kadada seberatan yang menjagai, ada yang makan wadai, ada yang berokokan di luar. Ya, paling bagusnya mengajak bata darus yang si A membaca, si B, si C mendengarkan, ada yang salah ditagur. Karena sudah si A yang baca, si B lagi membaca, si A mendengarkan, si B membaca, si C lawan A mendengarkan, si B membaca, si C kemudian membaca, si B dan si A mendengarkan. Kalau di sana di kampung sana, oke okay, itu sudah biasanya si A membaca, si B, si C nya ada yang berokokan di luar, ada yang makan wadai. Pas tuntung si A membaca ngaji, habis wadai sudah. Di sini ada jual lah kayak itu, ah, ada juga kurang lebih aja kita sebelas dua belas saja. Jadi paling bagusnya tadarus seperti itu dan tadarus paling bagus di mana di dalam rumah tangga kita. Jangan kita tadarus di langgar. Kada boleh tadarus di langgar. Orang mengaji pian langgar. Artinya kada boleh di langgar. Mana lebih bagus ngaji di rumah dengan anak bini dengan ngaji tadarus di langgar musholah dengan orang kampung. Lebih utama di dalam rumah tangga kita. Bawa as istri kita Istri, bukan istri-istri. Aku nah, mau ketawa, anak bahannya nih. Bawa istri kita, ayo! Yang kita ngaji sama-sama. Ayo, anak-anak kita ngaji, baim abah mengaji. Jangan, wey den, ngaji sana den. Abahnya kadang mengaji di rumah. Si Udin suruh belajar ngaji sana. Ayo, sana ikam ngaji sana. Datangi guru sana, tadaruh sana. Abahnya berokohan aja jadi rumahnya. Mamanya nonton sinetron. Nah, tampar nih jar. Ya, usahakan kita terus dengan rumah tangga kita itu lebih utama. Bukan berarti tidak mengaji juga dilanggar. Dilanggar kita mengaji, di masjid kita mengaji, di rumah kita juga mengah, mengaji. Artinya rumah yang dibacakan Al-Quran itu seperti bintang. Kalau kita melihat langit itu bintang, maka penduduk langit melihat bumi, rumah-rumah yang dibacakan firman-firman Allah menjadi bintang-bintang penghias di dalam dunia kita ini. Di alam dunia ini, bintang-bintangnya, orang langit memandang dunia ini, bintang-bintangnya apa? Yaitu rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau rumah itu, kalau dibacakan Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Ya, kalau ada keluarga yang biasa kesurupan enggak? Nah, itu bacakan Al-Baqarah di rumah. Ya, minimal tiga hari sekali. Tiga hari sekali surah Al-Baqarah itu. Barang siapa yang di, kada dibaca Al-Qur'an khususnya surah Al-Baqarah di dalam rumah itu, maka jin akan bersemayam di dalam rumah tersebut. Ya. Kalau di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah minimal minimal tiga hari Artinya tiga hari surah, tiga hari sehari baca surah Al-Baqarah. Ya. Kemudian hari keempat baca lagi surah Al-Baqarah. Kalau bisa setiap hari kita baca baca surah surah Al-Baqarah. Oh, baca panjang Al-Baqarah Al Ya pian bagi tiga hari. Ya kurang lebih kan tiga juz, dua juz, dua juz setengah lah kurang lebih. Ya surah Al-Baqarah. Tuh, kalau dibacakan surah Al-Baqarah insyaallah akan diberikan rumah tangga kita rumah tangga yang dipenuhi keberkahan. Ya. Laki pian anu, laki ulun tu penyarikan baca Nah bacakan surah Al-Baqarah. Nah, anu bini ulun nah, anu pengomelan di rumah. Nah bacakan surah Al-Baqarah. Ya. Al-Qur'an ini ya hujan linas wa minal huda wal furqan. Ya, juga eh, sebagai penerang di dalam rumah tangga kita. Kita kepingin rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, hendak semua kita punya rumah tangga yang yang tentram, yang nyaman, anak-anak soleh soleha, istri yang soleha, suami yang soleh. Semua kepingin memiliki rumah tangga yang seperti itu. Ya, tapi yang di setelah pak, anu TikTok ya, lagunya upin apa upin ipin sampai anu ayu ting -ting, apa segala dangdutan di dalam rumah. Ya, Yauhi, yang perkara-perkara yang tidak penting khususnya di bulan suci Ramadan dan umumnya di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian wa itu suhur. bulan Ramadan adalah pemimpinnya para bulan-bulan yang lainnya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan Nabi Muhammad SAW. Ramadan bulan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita khusus bagi kita umat Nabi Muhammad, kita punya bulan adalah pemimpin dari segala bulan. Itu buktinya cintanya Allah kepada kita. Kita ini umat yang paling disayangi, umat yang paling dicintai. Maka hendaknya kita bujur-bujur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat kita dijadikan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan, bulannya umat Nabi Muhammad adalah pemimpin dari segala bulan. Wah hebat kita punya bulan yang mana bulan kita adalah pemimpin dari segala bulan. Ya fardollahu siamahhu bil muslimin 'alal muslimin ya Allah mewajibkan puasa bagi orang-orang muslimin, muslimin bukan orang-orang mukminin. Muslim setiap muslim. Kalau mukmin itu lebih tinggi derajatnya daripada muslim. Muslim ini siapa? Muslim ini orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu sudah muslim. Batas orang bisa masuk surga itu orang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai pian meninggal dunia melainkan dalam keadaan muslim. Itu batas terakhir. Kalau pian luput dari muslim sudah dijamin stempel ahli neraka na'udzubillah min dzalik kalau mukmin mukmin derajatnya tinggi daripada muslim ya orang mukmin adalah orang-orang yang senang berselawat kepada nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tersimahi orang-orang yang beriman berselawatlah kalian kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang berselawat ya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Ini orang yang berpuasa ini diajak untuk berpuasa diwajibkan atas kalian orang-orang yang beriman. Ya, diwajibkan atas kalian nah, kalau muslim ini batas terakhir. Artinya apa ini teguran bagi yang kada biasa puasa di Ramadan hendaklah melakukan puasa di bulan suci Ramadan karena kita adalah seorang muslim yang harus bangga diri kita dengan keislaman kita. Ya. Kemudian wa kataba alaihim dan Allah wajibkan atas mereka ya yeah. Allah tentukan atas mereka untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun danin Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Al-Haddad beliau mengatakan wa fihi ayni syahrur ramadan yaitu bulan suci Ramadan anzalallahu kitab bahwa Allah turunkan kitab ayat ayat kitab suci Al-Qur'an Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ya. Allah turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Ya. Turun kayak apa? Secara utuh. Ya, seutuhan Al-Qur'an itu, seutuhan sebukuan itu turun itu pada malam Lailatul Qadar. Turun maksudnya kayak apa? Turun min lauhil mahfudz. Ya dari lahuil mahfud sampai langit dunia itu secara utuh di malam Lailatul Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu kapan malam Lailatul Qadar mulai awal itu sudah ada malam Lailatul Qadar artinya setiap malam malam Lailatul Qadar. Jangan kita tanggal ganjil-ganjilnya aja malam 21 biasa beb Jor ustad anu malam Lailatul Qadar itu malam 10 terakhir malam ganjil 10 terakhir bisa jadi luput bisa jadi malam Lailatul Qadar kalau para aulia itu malam Lailatul Qadar itu diambil dari malam pertama sampai akhir Ramadan. Karena kita kada tahu malam Lailatul Qadar itu bisa jadi malam pertama, bisa jadi malam kedua, bisa jadi malam ke-30, bisa jadi malam ke-20, bisa jadi malam ke-17. Artinya kalau kita hidupkan 30 malam yaitu atau 29 malam yaitu semua bulan suci Ramadan, kita hidupkan dengan beribadah, tidak kendor semangat kita maka insya Allah di antara semua malam yang kita beribadah termasuk di dalamnya ada yang sangkut daripada malam Lailatul Lailatul Qadar. Jangan kita pilih-pilih malam 21 aja, malam 23, 21, 23, 25, 27, 29 aja. Itikaf di masjid. Jangan seperti itu. Setiap malam kalau pian hendak itikaf, setiap malam kita itikaf. Dan Nabi Muhammad itu kayak Pak Terus kayak apa Nabi Muhammad tuh di dalam bulan puasa, bulan puasa itu kayak apa? Tapi Muhammad itu bulan puasa itu ya 10 malam pertama beliau semangat rajin di dalam beribadah. Melebihi daripada 11 bulan sebelumnya. Artinya 11 bulan sebelumnya beliau beribadah masuk 10 malam pertama beliau lebih ibadahnya dibandingkan selama sebulan, 11 bulan itu. Artinya meningkat 10 malam pertama Sepuluh malam kedua semakin meningkat lagi. Lebih meningkat lagi, ibadahnya Nabi Muhammad dibandingkan sepuluh malam pertama. Sepuluh malam terakhir, sepuluh malam akhir, ya, dari malam dua satu sampai malam dua sembilan atau malam tiga puluh lebih lagi dibandingkan malam dua dua, eh, malam pertengahan, sepuluh pertengahan, dan sepuluh pertama. Itu nabi kita Muhammad SAW meningkat setiap malam Ramadan. Hari Ramadan lebih dibandingkan 11 bulan malam 10 pertengahan lebih lagi ibadahnya dibandingkan malam 10 pertama. Malam 10 terakhir ya lebih lagi Nabi Muhammad dibandingkan malam yang kedua, 10 yang kedua dan 10 yang pertama. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an wa lailatul qadri Ya, yang Allah jadikan di setiap malamnya itu bisa jadi malam Lailatul Qadar allati hiya khairum min Itu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Ya, seribu bulan Kadada ada malam Lailatul Qadar di seber seribu bulan tuh. Nah, satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Artinya apa? Ada ulun pipai, ulun sudah dapat malam Lailatul Qadar. Ulun lihat hidup malaikat alam malaikat alam jin apa segala macam gundurubu apa segala macam belum ketemu i. Bah ini kada bujur malam Lailatul Qadarnya. Artinya malam Lailatul Qadar itu apa? Malam Lailatul Qadar itu ibadah kita satu ibadah lebih baik dibandingkan ibadah kita seribu bulan. Pian mengucapkan subhanallah di malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan pian membaca subhanallah selama seribu bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Itu artinya malam Lailatul Qadar itu. Khairum min alfi syahrin. Bukan malam Lailatul Qadar ulun ketemu gundurwo kidul lebih baik. Dapat wangsit, dapat keris ulun malam Lailatul Qadar lebih baik. Ya. Mati suri ulun malam Lailatul Qadar. Nah, ini bungul nih. Ya artinya apa malam Lailatul Qadar itu khairu min al-bi Pian tarawih 20 rakaat, salat sunah 20 rakaat. Ya. Di malam Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan sama ya, bukan sama, lebih baik dibandingkan pian salat 20 rakaat di luar malam Lailatul Qadar 1000 eh, bulan. Ya, 1000 bulan di luar yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya di dalam 1000 bulan tersebut. Itu hebatnya kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Wa al syahrin aksara min salah sanah. Ya. Seribu bulan itu lebih banyak. Ya lebih banyak daripada 83 bulan. Ya. Eh 38 tahun. Eh 83 tahun. Ya 83 tahun. Bip berapa umur Bip? 25 kah? Sidenan, lo lima lima belas enam kah? Ah, tiga Misalnya kita umur 50 tahun, sudah 50 tahun. Nah, pian dapat malamul qadar itu ya, seperti pian beribadah selama 83 tahun. Tuh, hebatnya malam lailatul qadar. Mudah-mudahan kita. tahun ini mendapatkan malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar yang kita dapatkan tahun ini lebih baik dari malam Lailatul Qadar tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan pahalanya ya orang tua kita juga mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan kepada kita. Sehingga anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah Mawaddah warahmah Berkat Nabi kita Muhammad SAW Amin ya Rabbal alamin. Kemudian fata ammal hisab dzalik maka pian perhatikan perhitungan itu. Artinya 83 tahun. Belum tentu kita sampai 83 tahun usia. Ya. Yeah. Tapi Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an khairum min alfisya. lebih baik daripada artinya lebih baik bukan sama 83 tahun beribadah 83 tahun ya, beribadahnya sama dengan malam kada lebih baik malam Lailatul Qadar dibandingkan seribu bulan lebih baik daripada 83 tahun lebih baik lebih baik itu berapa persen wallahu wallahu alam bisa jadi lebih baik 1000 persen daripada 83 tahun 1000 persen artinya apa 1000 kali lipat ya 83 83 kali 1000 83 tahun bisa jadi lebih dari itu tergantung dengan dengan kegiatan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jangan samakan malam Ramadan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Yeah. Jangan samakan. Itu harus mengutamakan bulan suci Ramadan. Kemudian apa? Wattafakkar fi nafsika maka hendaklah kita berpikir untuk diri kita ai lailatu hadzihi Laylatu allati sarat inda Allahi khairan wa afdal Fi hadal muddah tawilah Perhatikan bahwa asalnya Bulan malam Laylatu Qadar itu adalah Malam yang Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lebih baik dan lebih afdal Dibandingkan waktu yang sangat panjang Yaitu 83 tahun Kadang-kadang ada kadang, kadang sedikit 83 tahun tuh bisa berapa kali nikah itu 83 tuh. Berapa cucu tuh? 5. 5 nah 5 aja residen. 83 tahun nak ulun aja hanya 23. <laughs> Kena April ini tanggal 6 ulun 40 tahun. Artinya apa? Setengahnya daripada 83 tahun. 40 tahun ini sudah berapa ya berapa pengalaman ya berapa biaya yang keluar untuk kehidupan ulun 40 tahun ini ya makannya belum apa-apanya segala macam belum beli pempesnya waktu halus belum ininya belum apa segala macam banyak biaya artinya apa 83 tahun lebih baik artinya bukan sama lebih baik daripada 83 tahun Kemudian Allah juga berfirman di dalam berkaitan dengan bulan suci Ramadhan, Sahur Ramadhan adalah diunsi lapihil Quran, Hudan Lina sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, kalau Habib Umar tu, beliau ketika membaca ayat ini, ya Sahur Ramadhan adalah diunsi lapihil Quran, bulan suci Ramadhan adalah bulan yang diturunkan Al Quran, yang diturunkan Al Quran di bulan suci Ramadhan, Hudan Lina sebagai petunjuk bagi bagi manusia. petunjuk bagi bagi manusia. Artinya kita ini manusia, kita membutuhkan petunjuk. Maka bagaimana kita untuk mencari dan meraih petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an khususnya di bulan suci Ramadan. Jangan Bulan suci Ramadan aja ngajinya. Ya setiap waktu. Tapi lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan. Hudan lina sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kita harus mengambil bagian kita dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil bagian kita. Karena kita ada memiliki bagian daripada hidayah Allah. Di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Maka hendaklah bagi kita yang berakal. Pun yang berakal pasti dia akan memanfaatkan bulan tersebut dengan memperbanyak membaca, membaca Al-Qur'an, bagian kita ambil. Ya, yeah. khud nasibakum kata Habib Umar. Ambillah bagian pian, bagian hidayah. Allah turunkan, Allah bagi-bagi hidayah di bulan suci Ramadan. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah berikan kami petunjuk sebagaimana Engkau berikan petunjuk kepada orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Minta petunjuk. Kita minta bisa jadi diberi, bisa jadi kada diba, Dibari mun minta itu bisa jadi dibari bisa jadi kadang di dibari, dibari namanya me minta tapi kalau orang membaca Al-Qur'an khususnya di bulan suci Ramadan pasti dibari tanpa inya meminta karena hidayah itu bukan perkara yang mudah ya yahdillahu linurihi. May yasha. Allah berikan hidayah Dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada siapa yang Allah kehendaki Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, inayah Hidayah dan Allah mudahkan Segala urusan kita Allah mudahkan di dalam ibadah di bulan suci Ramadan Allah berikan kesehatan Allah berikan panjang umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah kabulkan segala hajat dunia wal akhirah. Al hadhi niyah wa kulli niatun salihah min khairatuddunya wal akhirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Fatihah. Berihim radhollin. Amin. Sudah masuk Isya lah. Ya, eh, sudah. Mungkin ini iya, siap. Uh, lebih utama di puasa Ramadannya. Ya, di puasa Ramadannya aja. Ya, usahakan niatkan puasa Ramadannya aja. Kecuali kalau puasa kodok Ya, puasa kodok bisa digabungkan. Tapi ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan diperbolehkan, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, jadi mana yang lebih bagus? Ya, yang lebih bagus kita eh uh, itu kalau puasa di luar Ramadan, kalau bulan puasa Ramadan, ya biasanya orang cuma puasa bulan suci Ramadan saja, tidak dicampur dengan puasa-puasa yang lainnya. Ya, itu bagus pertanyaan seperti itu. Tapi biasanya orang puasa itu untuk mengkodok, membayar di luar bulan Pu suci Ramadan biasanya. Nah, jadi saya puasa kodok, misalnya kan perempuan biasanya haid, kalau haid tidak boleh puasa, ya kalau haid tidak boleh bu puasa haram dia untuk berpuasa. Pas lagi sedang puasa dia datang bulan. Ya, bukan terang datang bulan ini, datang halangan ini. Maka dia harus membatalkan puasanya. Ya, harus dia membatalkan puasanya. Oh, nanggung bepai sudah jam setengah lima sudah lanjutkan aja puasanya sampai anu padahal halangan haram hukumnya. Ada boleh. Harus dibatalkan itu puah puasanya. Dan juga kalau misalnya kita eh, puasa ternyata batal puasanya. Batalnya seperti yang macam-macam batal puasa itu bisa jadi inya lupa niat. Sudah teguring inya habis teraweh teguring hanyut sampai setengah setengah delapan hanya bangun. lupa ternyata ulun lupa berniat. Niat puasa lupa lu, lupa. Berarti kada sah pua, puasanya. Kayak apa hukumnya? hukumnya tetap dia menahan puasanya sampai maghrib dan wajib dia mengkodok bukan berarti pian lupa puasa maka siang harinya hendak makan nasi kuning karena datang nukar bakso nah ulun ternyata maaf wallah, ulun kada puasa hari ini lupa niat nah hendak ke warung bakso dulu makan bakso makan padang mana si padang si padang misalnya atau makan nasi kuning misalnya ya yeah. Kenapa kada puasa? Lupa niat dulu walai. Jadi makannya makan nasi kuning nih pagi sarapan. Nah, artinya apa kalau pian batal puasanya, batal dalam artian sengaja maupun tidak sengaja, wajib menahan puasanya sampai maghrib. Tapi wajib dikodo, artinya tidak sah puasanya, tapi wajib dia menahan imsak, menahan dia daripada puasanya. Ya itu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Jadi niatnya dan e, perlu diperhatikan bulan suci Ramadan itu usahakan di malam pertamanya. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memandang pada malam pertama bulan suci Ramadan yang artinya seperti itu kurang lebihnya pada malam pertama malam pertama bulan suci Ramadan Allah pandang kepada hambanya Allah memandang hambanya Ya, barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di malam pertama bulan suci Ramadan, lam Niscaya Allah tidak akan mengazab hamba tersebut. Artinya dipastikan dibebaskan dari siksa neraka. Ya, pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya malam pertama sudah mempersiapkan diri. Ya. Artinya bulan suci Ramadan ini seperti Allah menuangkan air. Ya, gambarannya seperti itu. Banyu hujan turun, banyu hujan itu bulan suci Ramadan itu seperti banyu hujan turun. Nah, kita ini apa? Kita ini seperti kita membawa tempat untuk menampung air hujan. Semangat kita misalnya semangat kita seperti gayung, maka dapatnya sepenuh gayung. Kita siapkan semangat kita sebesar ember, semangat kita untuk meraih bulan suci Ramadan, maka kita mendapatkan hidayah sebesar ember kalau pian bawa sebesar botol ya sebesar botol artinya semangat tergantung dengan semangat kita meraih bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ibadah kita kepada Allah karena bulan suci Ramadan itu seperti ibaratkan hujan ya Allah turunkan hujan hidayah Allah turunkan ampunan Allah turunkan keriduan, Allah turunkan rahmat jadi Allah Subhanahu wa taala tergantung kitanya kita ini bawa apa bawa tempat apa bawa botol kah bawa gayung kah, bawa kaleng kah, bawa ember kah, bawa galon kah, bawa tandon kah. Nah, semakin semangat kita di dalam beribadah, semakin besar tempat yang kita persiapkan untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan suci Ramadan. Artinya jangan kita sia-siakan bulan suci Ramadan, jangan kita samakan bulan suci Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun sebelum sebelumnya. Ya, kalau niat tadi itu, ya, utamakan niat suci bulan suci Ramadan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh digabung terus uh, puasa fardu dengan puasa sunnah. Ada yang mengatakan dibolehkan. Ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, yasiru walatu asiru, ya, basiru walatu nafiru. Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Yasiru, mudahkan, jangan kita susahkan. Basyiru berikan kabar gembira walau tunafiru. Jangan kita takut-takuti. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi artinya terserah pian. E, tidak ada larangan untuk pian mau berniat wajib digabung dengan sunnah maupun sunnah digabung dengan sunnah yang lainnya. Misalnya puasa seperti yang disebutkan tadi. Puasa Ayamul Bayt dengan puasa Nabi Daud. Misalnya hari ini puasa, besok ada puasa, besok puasa lagi. Tapi kalau bulan suci Ramadan kan sepenuhnya 30 hari kita puasa sama puasa Senin Kamis. Misalnya hendak puasa ayamul bait ya seperti itu. Ikhtilaf ulama di bagian pembahasan masalah itu para ulama ikhtilaf ada yang mengatakan diperbolehkan menggabung antara puasa fardu dengan sunnah ada yang mengatakan tidak boleh menggabung antara puasa fardu dan puasa sunnah wallahu alam Sob, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Okay. Jadi malam Lailatul Qadar yang di kan kita selisih 5 jam ya kota bangun dengan di Mekah itu selisih lima jam. Artinya malam Lailatul Qadar itu tergantung dengan wilayah kita masing-masing. Ya seperti kita perhatikan malam Nisfu Sya'ban nih malam tahun baru kalau kada salah yang digeser lawan menteri agama itu ya kalau kada salah tuh pas malam Jumat kalau kada salah malam tahun baru tuh. Kita digeser ke eh malam digeser ke malam Sabtu kalau kada salah. Artinya di sana malam manu Ya, artinya eh, tetap sama malam Lailatul Qadar di Mekah ataupun yang di Kota Bangun sama malam Lailatul Qadarnya. Ciri-cirinya apa malam Lailatul Qadar itu? Di antaranya ciri-cirinya itu air yang asin menjadi tawar. Kemudian eh, hawanya sejuk. Tidak ada angin tapi sejuk, sepoi-sepoi angin. Terus kalau kita lihat pohon itu, daunnya itu cuacanya dingin di cuacanya berhembus sepoi-sepoi tapi daun itu tidak bergerak. Ya, daun tidak bergerak dan di antaranya juga itu uh, air yang asin rasanya tawar. Artinya air laut itu rasanya tawar. Itu tanda-tandanya malam Lailatul Qadar. Jadi kalau pian hendak perhatikan malam Lailatul Qadar, bisa pian ke balik papan. <laughs> itu salah satu ciri-cirinya, salah satu ciri-cirinya malam Lailatul Qadar. Ya, malam untuk Qadar itu air asin tuh rasanya tawar. E, di dalam hasiah tafsir Jalalain itu. Ya, hasiah sawi. Jadi kalau bisa, bisa cari ustadz buka tafsir di sini. Ya, tafsir, buka kitab pelajaran tafsir karena bulan suci Ramadan berkaitan dengan dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Jadi apa aktivitas Nabi Muhammad kalau di bulan Ramadan? Aktivitasnya adalah mengaji dengan malaikat Jibril. Jadi di gua Hiro. Jadi Nabi Muhammad tadarus, tadarus dengan Nabi dengan malaikat Jibril. Jadi, Nabi Muhammad membaca alif lam mim dari kita bulan Rabi' bapi Nah nanti malaikat Jibril menjelaskan. Ya misalnya tentang perang Badar misalnya. Ya kot nasorokumullah bi badrin wa antum azillah. Ya Nabi Muhammad baca ayat itu. Ya lakot nasorokumullah bi badrin wa antum azillah. Maka malaikat Jibril menjelaskan, oh ini wahai Muhammad, ini kejadian ini di perang badar perang badar nanti ini peperangan badar yang kau akan alami engkau dengan para umatmu nanti ini perang badar berkaitan dengan perang badar eh, ayatnya yang berkata, berkaitan dengan perang badar kemudian ashabul fil alam tarakai bapa ala ashabil fil nanti malaikat jibril yang menjelaskan oh ini nabi wahai muhammad ini berkaitan dengan tentara gajah yang ingin menghancurkan eh, ka'bah kemudian tentang fir'aun ya yeah tentang Fir'aun, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim itu dijelaskan oleh Malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad membaca, nanti Malaikat Jibril lagi membaca, nanti Nabi Muhammad mendengar. Nah, itu. itu aktivitas Nabi Muhammad di dalam Gua bersama Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi sama, mau malam, eh, bahkan kita lebih dulu, kita terawih di sini, ya Jam 8 malam orang di Mekah terawihnya jam jam 1 malam, jam 1 di sini. Ya, kita jam 1 di sini, mereka baru sholat terawih di sana. Duluan kita malam Lailatul Qadarnya. Ya, kita bagian lebih banyak kita di kota bangun. Selisih 5 jam, kita lebih dulu. Kita lebih dulu malamnya. Ya. Di sana terlambat 5 jam. Jadi pada bulan suci Ramadan itulah. Nah, itu bisa jadi itu malam suci bulan ano, malam Lailatul Qadar seperti itu. Oh, orangnya, orang yang mengalaminya itu. Oh, orang itu mengalaminya. Oh, mengalaminya gitu. Artinya mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Minimal minimal adalah jangan lupa sholat isya dan terawih berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Jangan sholat isya berjamaah, sholat maghrib, sholat isya berjamaah, sholat subuhnya jam setengah sepuluh. Yeah. Sholat subuhnya harus berjamaah. ulun oh, berjamaahnya setengah sebelas Sholat subuh setengah sebelas. Sekalinya bangunnya terlambat lawan bini sekalian. Artinya sholat subuh berjamaah di awal waktu subuh. Yaitu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, man sholla isya fil jamaah faka nama lail man sholla subuh fil jamaah faka nama faka kulluh. siapa yang sholat isya berjamaah maka dia seakan-akan menghidupkan setengah malam. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan menghidupkan semalam suntuk. Wallahu a'lam. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.